المرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله أكبر. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان سيد المرسلين. آمين. اللهم بارك لنا يا الله بالقرآن العظيم يا الله يا الله على لسان حبيبك سيد المرسلين. واجعلنا يا الله من القوم المؤمنين والشاكرين. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السمية صل على سيدنا محمد وآله خير الورى سجية. واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وتقبل أعمالنا يا الله يا الله يا الله يا ذا العلا في هذه الليلة ومن كل الليالي. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Yang pertama-tama saya hormati Sahibul Hajar guru kita Bapak Yono serta para jemaah yang rutinitas setiap bulan hadir di majelis Bapak Yono. Saya kurang enak manggilnya Yono, kita main aja Ahmad Yono, cocok ya. Amin. Barakallahu Samakallahu Samak Ahmad Yono. Kambing berapa ini? Majlis-majlis seperti ini nanti kalau kita dikubur merindukan. Nangis malah ahli kubur kalau melihat kita sekarang ini begini. Mereka menangis. Menangis kenapa? Dia menyesal. Kenapa waktu saya hidup di dunia enggak nimplung, enggak riung, enggak kumpul, enggak duduk. Mereka nangis. Yang paling menangis itu kerabat-kerabat kita. Yang dekat dengan kita. Yang tadinya waktu masih hidupnya, Masya Allah, dia melanglang buana, dia jauh daripada majelis-majelis seperti ini. Nangis dia. Seandainya tempatnya dia bagus, tetap dia ada iri sama kita. Kenapa? Ini Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam firman-Nya yang maha suci, wal takun, ada kelompok-kelompok, ada riungan-riungan dari kalian sendiri, umat kekasih, kekasihku Muhammad, umat muslimin. Dia sengaja datang, dia sengaja duduk, dia sengaja riung-riungan seperti sekarang ini. Untuk apa? Bukan ngomongin orang, bukan arisan,
Ya'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan. Membuka akal pikiran kita yang benar-benar kita buka. Yang tadinya lupa tentang kubur, sekarang kita ingat kubur. Yang tadinya kita ini lupa tentang zikir, di sini kita ingat berzikir. Lalu di dalam majelis ini niatnya satu, minta ridha Allah. Wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam tafsir Allah Subhanahu wa taala ini memberi hadiah kepada kita yang sekarang yang duduk, dikasih hadiah sama Allah. Ini sudah jelas pahala kan? Ini sudah jelas kita baca Quran. Tadi seperti tadi kita baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, disambung pertengahan, disambung akhir pada surat Al-Baqarah, pahalanya seperti membaca Al-Quran 30 juz. Itu pahalanya. Lalu di dalam pahala-pahala yang kita baca ini ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bersama-sama membacanya, melapangkan kaki kita menuju tempat yang baik. Lalu apa? Keperluan kita tinggal semuanya. Tujuan satu, minta ridha Allah. Apa bonusnya? Apa hadiahnya? Kita sudah jelas insya Allah diberi pahala oleh Allah. Ini sudah jelas. Siapa? Ayah kita, ibu kita yang dikubur saat ini dapat rahmat dari Allah. Amin. Subhanallah. Ini kebesarannya Allah, kemahadermawannya Allah. Lalu apalagi Allah kasih yang tidak ada hubungan darah sama kita, tidak ada hubungan saudara, tidak ada hubungan kerabat, tidak ada macam-macam. Apa? Siapa? Guru-guru agama kita. Allah tidak menyepilikan, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menghilangkan kebaikan-kebaikan sang hamba. Seperti guru-guru agama kita yang ngajarin agama kepada kita, sehingga kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa berzikir, kita segala macam. Guru kita kalau dia hidup tetap dapat rahmat dari Allah pahala. Kalau dia meninggal, dia lebih jelas, sebab orang dikubur itu ainul yakin. Yang tidak dilihat, dilihat, itu ainul yakin. Mereka mendapatkan bingkisan dari Allah, rahmat dari Allah, karomah dari Allah kepada mereka jelas. Dengan apa? Dengan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Ulaika humul muflihun. Ini janji Allah kepada kita. Mereka-mereka yang ketolong. Majlis-majlis bukan sekali ini. Nanti besok ada majlis, kalian hadir. Di sana ada majlis, hadir. Kita hadir sana. Di kulon, di wetan, kita hadir. Itu sama Allah dispesialkan. Ulaika humul muflihun, maksudnya mereka besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan kesenangan. Maksudnya apa kesenangan? Pak, Bu, yaumil qiyamah ini sangat menakutkan. Ya Allah, 100 tahun manusia dijemur. Bahkan ratusan tahun Allah membuat tidak ada gelap sama sekali, gelap. Sehingga huru hara juga memiliki menakutkan sekali. Setelah begitu huru hara, teriaknya manusia dan lain-lain sebagainya, subhanallah. Lalu Allah menerbitkan matahari. Matahari dekat sekali. Manusia keringetan, bagaimana amalnya? Ada manusia tenggelam dengan keringatnya, nggak bisa nafas, terlalu keringat, luar biasa. Ada yang di leher, ada yang di dada, ada yang di lutut, ada yang di mata kaki. Bagaimana amal-amal perbuatannya? Itu matahari dahsyat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ditafsirkan di situ 100 tahun. Bayangin, menakutkan sekali.
Yang lebih menakutkan dan memalukan sekali, besok manusia ini di atas kuburnya, ya Allah, sebagaimana manusia lahir pertama, telanjang bulat, enggak laki, enggak wanita, ditunjukkan sama Allah, telanjang bulat. Ulaika humul muflihun. Allah enggak sia-siakan hamba-hambanya yang hidupnya membantu majelis taklim, membantu majelis zikir, lalu hadir. Itu ditutup auratnya oleh Allah Taala. Malaikat datang di atas kuburnya, nutup auratnya. Kemaluannya ditutup. Lalu dipapah oleh malaikat, dimasukkan ke ashabil yamin, golongan kanan. Salamun laka min ashabil yamin, yang dimana Rasulullah paling depan sekali membawa liwa'il hamd, membawa bendera kemenangan, para nabi-nabi, para aulia, para mujahid, para syuhada illah, para ulama'il amilin, ulama' yang melaksanakan perintah Allah, bukan ulama' penjilat, tetapi ulama-ulama yang melaksanakan syariatillah dan takut sama Allah. Lalu di belakangnya para syuhada, para aulia illah min ibadillah sholihin. Lalu kita di belakang mereka. Disitulah Rasulullah memohon kepada Allah agar umatnya dimasukkan ke dalam surga. Ulaika humul muflihun. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala enggak melihat ras, enggak melihat siapa raja, enggak melihat tukang ojek, enggak melihat tukang rokok. Inna akramakum indallahi atqakum, yang takwa sama Allah dia mendapatkan keselamatan besok di yaumil kiamat. Kembali asal muasalnya kita ini ketol majelis-majelis seperti ini. Biasanya kalau majelis seperti begini semuanya ngantuk, ya Bu. Sebab apa? Iblis itu, setan-setan anaknya iblis itu berusaha keras di majlis-majlis seperti ini. Kenapa? Dia nempel ke dekat kita, ditiup. Tapi kalau kita pikir semangat, mental itu setan. Nah, rong-rongannya majlis taklim itu ya ini mau berangkat ada aja. Ini anu, ini kadang-kadang suami rong-rong, kadang-kadang anak, kadang-kadang kendaraan gak apa, kadang-kadang ada tamu, terus lagunya ngomongin orang, tawa-tawa pian anak-anak. Ini semua ujian, harus dikuatkan. Nawaitu ahdhurul majalis, ya Allah aku niat menghadir majlis, apalagi seperti majlis ini saya tidak membanggakan. Saya kasih tahu, ini majlis, majlisnya Rasulullah. Kenapa saya katakan begini? Karena diawali pembacaan Al-Quran, diawali zikrullah, diawali juga dengan istighfar, diawali juga dengan salawat, lalu dibuka daripada Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran. Dan orang-orang yang mereka meremehkan terutama sholat dan puasa, hati-hati, ini dua pegang, jangan main-main. Diancam oleh Allah. Ini kepada siapa? Kepada orang Islam yang sholatnya semau gua, puasanya semau saya. Saya senang puasa, gak senang gak puasa. Saya senang sholat, saya gak senang gak sholat. Saya merdeka, tapi tidak mengikuti tata cara oleh Allah. Ini diancam oleh Allah. Ancaman Allah Subhanahu wa taala betul-betul diancam sama Allah. Pertama dua. Ketiga bagi yang kaya tidak mau mengeluarkan zakat. Kalau sedekah enggak wajib, zakat ini yang wajib. Ada orang dikasih keuntungan besar,
dihitung zakatnya 2,5% sampai 100 atau 200 juta. Sayang. Kok banyak teman ini 200 juta. Udah deh 100 aja deh saya keluarin. Memanipulasi zakat. Ini diancam oleh Allah. Jadi pegang ini. Sholat, puasa, sholat, zakat, puasa. Bagi yang mampu zakat, yang enggak mampu enggak zakat. Nah, mereka-mereka yang meremehkan senang sholat, enggak senang sholat, puasa, enggak senang enggak puasa. Zakat, dia ngeluarin seenaknya, ini keringet-keringet gua. Gua yang kerja, enak aja tuh orang enggak kerja, okan-okan mau dapat 2,5%. Itu sering dibisikin sama iblis, sama syaitan. Nah, ini yang diancam oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sini Habib. Ini alhamdulillah iman kita kedatangan tamu besar ini. Alhamdulillah. Ini kemarin janji sama Habib, Habib mau dikawinin sama dia. Rupanya sekarang ini datang dia. Mudah-mudahan bawa fotonya ya. Bercanda bu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang meremehkan syariat Allah? Jadi itu yang tadi saya katakan. Syariat Allah dibikin seenaknya. Saya senang sholat, enggak senang enggak sholat. Saya senang puasa, enggak senang enggak puasa. Dikasih rezeki sama Allah zakat, kebanyakan. Dia dikasih rezeki sama Allah 1 miliar. 2,5% berapa? 25 juta. Buat apa ngasih 25 juta itu orang enak aja. Kita kerja kabeh siap mari, ngumpulin. Itu dibisikin sama saya. 10 juta cukup. Enggak usah. Ini diancam oleh Allah. Apa ancaman Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Aku sempitkan hidupnya. Bagaimana Allah menyempitkan hidupnya ini orang? Ada beberapa macam tafsir. Dikasih sakit, dikasih penyakit. Ya penyakit bengek. Ada penyakit kencing manis. Ada penyakit jantung. Kalau enggak, rumah tangganya amburadul. Anaknya enggak nurut sama orang tuanya, narkotik dan lain-lain sebagainya. Disempitkan oleh Allah. Mati kuburannya sempit, gelap. Ma'isyat dan dongka. Karena dia seenak perutnya. Allah dibikin main-main sama dia. Yaumil kiamah. Kalau tadi ulaika humul muflihun diberi kesenangan sama Allah. Ini orang-orang, mereka beriman, orang Islam, tapi meremehkan, mempermainkan agamanya Allah. Wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lalu besok yaumil qiyamah dibangunkan dalam keadaan buta. Buta. Matanya buta. Hari kiamat inilah sahibatihi walabani. Istri enggak kenal suami, suami enggak kenal istri, anak enggak kenal ibu, ibu enggak kenal anak, anak enggak kenal bapak, bapak enggak kenal anak. Semuanya teriak kepada Allah. Nafsi, nafsi, nafsi. Ya Allah, diriku, 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 diriku. Ini orang dalam keadaan buta. Dibutakan oleh Allah. Dia jalan kesandung, diinjek-injek sama manusia. Kalau tadi saya katakan ada huru hara dengan tidak ada gelap gulita yaumil qiyamah, ini orang keinjek-injek, mati hidupin lagi, mati hidupin lagi. Na'udzubillah min dzalik. Lalu mereka protes sama Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Gusti, ya Rabbana, kenapa kau jadikan aku ini buta ini hari? Aku hidup tuh malah dari jauh kelihatan. Kenapa hari ini kau jadikan aku buta?
Dia tanya sama Allah, dia protes sama Allah, kenapa kau jadikan aku buta? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna. Inilah jadinya, semasa hidupmu kamu seenak perut kamu, senang sholat, gak senang gak puasa, senang gak puasa, zakat memanipulasi dan lain-lain sebagainya, boro-boro ke haji, ke hajinya minta dipandang sama orang, bukan karena Allah. Ya ini orang-orang seperti ini. Qala kadzalika atatka ayatuna. Inilah yang kalian semasa hidup meremehkan, melecehkan aturan-aturanku, melecehkan syariatku, kata Allah. Fanasitaha, dan ini hari kami melupakan anda. Wakadzalika yawma tunsa, ini hari kami enggak hitung kamu, kamu dalam keadaan yang buta sama sekali. Makanya jangan menganggap Islam main-main. Masuk fisil mikafah, masuk ke dalam Islam yang seutuhnya. Kalau di dalam, terutama tentang sholat, sholat ini ada. Kalau musafir seperti saya, bisa dijamak dhuhr asar. Boleh saya sholat dhuhr, takdimul asar, atau saya enggak keburu waktu dhuhr, saya waktu asar, sholat dhuhr dulu baru asar, dua rakaat, maghrib dan isya, maghrib dengan isya, subuh sendiri, dikasih keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tidak keringanan di jamak, dijadiin satu dhuhr sama asar, didapat diskon dua rakaat. Kembali kepada hajat-hajat kita, kembali kepada niat kita. Makanya jangan main-main. Justru majlis seperti begini ini mahal. Inilah yang mengangkat harkat kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam satu hadis dikatakan, atlubul ilma sa'ah khairun min sholatil lail. Ini hadis. Anda duduk di majlis zikir, di majlis taklim satu jam lebih baik, kata Rasulullah, daripada sholat tahajud malam. Ayani, satu jam kita duduk di sini lebih baik daripada sholat tahajud malam. Khairun min sholatil lail. Kita belajar misalnya tentang agama satu hari dari matahari terbit sampai terbenam, seperti kita ini ibadah 6 bulan kepada Allah SWT, dikasih bonus-bonus oleh Allah, pahala-pahala, karena umat Rasulullah ini dikenal ummatil marhumah, umat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru ma'asyiral muslimin, kadangkala kita ini berat hadir-hadir begini. Mari semangatkan, kuatkan. Lalu apa? Supaya kita ini semangat dan kuat, tiap hari bacalah ratib. Ini ratib, ini bacaan simpel, sedikit sebentar, pahalanya besar. Lalu rumah kita ini adem, rumah kita ini terang benderang, rumah kita ini malaikatil rahmah masuk, malaikatil mukarrabin ziarah sama kita, yang menjadikan rumah kita ini ajang pertemuan para malaikat, juga pertemuan arwahis salihin. Tetapi kalau rumah itu gak pernah dibacain Al-Quran, gak pernah zikir dan lain-lain sebagainya, rumahnya panas. Rezekinya gak, apa? Rezekinya gak dapat barokah. Bagaimana biar rezeki gak dapat barokah? Rezekinya dapat 100 ribu, sebentar habis gak kelihatan, karena hilang barokahnya. Tapi kalau kita barokah 100 ribu bisa dinikmatin sampai beberapa hari. Itu namanya barokah. Barokah itu gak bisa dilihat di mata kasat. Barokah itu dinikmatin. Dinikmatin, oh ini mah. Misalnya kita satu piring, apa, satu hidangan. Biasanya 4 orang malah kurang. Tapi kalau barokah 4 orang malah separuh ya.
Itu namanya barokah. Barokah yang gak bisa dilihat, tapi Allah SWT menjadikan pemakan-pemakan itu nasi kenyang, badan nasi separuh. Tapi kalau gak barokah, 4 orang malah kurang, minta lagi. Bukan orang yang makan cacingan, yang punya ini, yang punya rumah uangnya gak benar, yang punya rumah gak barokah. Nah, justru kita kalau banyak zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ujian ini hampir setiap manusia. Gak ada manusia gak ada ujian. Jangan bilang, aduh, saya ini ujian saya paling berat. Bohong. Allah memberi ujian kepada hambanya, tahu Allah Sang Maha Pencipta. Ini ujiannya ini orang segini. Ini orang levelnya puluhan ribu, diuji sama Allah puluhan ribu. Ini orang levelnya ratusan ribu, diuji ratusan ribu, seperti begitu. Ini orang levelnya sejuta atau sejuta, dua juta, tiga, diuji sama Allah. Ada yang ratusan juta, ada yang miliaran, itu ujian. Misalnya seperti begitu tingkatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut menyatakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna fahum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Ahasiban nas, hai manusia, kamu pikir apa kata Allah? Anyutroku, kamu tinggalkan maksiat-maksiat, kamu tinggalkan agama-agama yang lain, lalu kamu datang kepada aku, lalu kamu sujud kepada aku, rukuk kepada aku. Apakah aku gak uji? Ingat, ahasibannas anyutroku anyakulu amanah, kamu tinggalkan itu syirik-syirik, kamu tinggalkan dilalain sebagainya, lalu apa kamu sujud kepada aku enggak akan uji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, kata Allah, sebelum kalian umat-umat sudah aku uji. Wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Ada yang menerima ujian Allah, naik tingkatannya, naik derajatnya di mata Allah. Ada yang mendustai daripada ujian-ujian dari Allah. Jadi Pak Bu, kalau mendapatkan ini, saya ini begini, saya ini begini, saya ini. Minta sama Allah. Jangan mengeluh sama manusia. Manusia gak lebih gak kurang kesian. Kesian. Lebih runyam lagi manusia. Sudah ngomong kesian, ngomong sama segala orang. Itu orang anu, ini anu, 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 anu. Malah diomongin yang gak benar. Hidup ini ujian. Jangan kalian anggap saya itu orang gak pernah ada ujian. Bohong. Semuanya dikasih ujian. Dan ujian itu Allah tahu. Sebagai penutup, masih di dalam kitab, di zaman Nabi Allah Musa. Ini sahabat Nabi Allah Musa. Setiap hari sama Nabi Musa itu. Wah, cinta sama Nabi Allah Musa alaihissalam. Tahu-tahu sehari enggak muncul, dua hari enggak muncul, tiga hari enggak muncul, bingung. Sampai istrinya datang sama Nabi Allah Musa. Ya Musa, di mana suamimu? Loh, kata Nabi Musa, aku ini baru mau tanya. Sudah tiga hari, benar tiga hari. Kata Nabi Allah Musa, mari kita cari. Dicari. Tahu-tahu dicari masuk ke hutan. Ini orang sudah hancur badannya dimakan serigala. Tangannya lain, kakinya lain. Waktu Nabi Allah Musa lihat begini, teriak dan begini. Ya Allah, ya Tuhanku,
anakku kok mati sampai begini? Habis badannya. Berdoa kepada Musa. Turun Sayyidina Jibril. Apa kata? Kata Allah, ini orang mendapatkan ujian akhir yang paling hebat. Kenapa? Dia setiap habis sholat, dia minta tempat di sisi Allah berserta dengan para anbiya. Bukan main-main. Minta tinggi. Ya ujiannya tinggi. Sehingga Allah memberi ujian akhir, dia dimakan oleh serigala dan rohnya ma'al anbiya wal mursalin. Jadi ujian ini berarti Allah cinta sama kita. Jangan bilang suamiku sekarang gak kerja, gimana ini, terus mau cerai. Gak benar itu. Kasih semangat suaminya. Dia gak kerja di sini, minta sama Allah, insya Allah dapat kerjaan yang lain. Gak boleh putus asa. La ta'assu min rahmatillah. Inna Allah yaghfir dzunuba jami'a. Allah itu Maha Pengampun dan menghapus dosa. Justru ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hidup ini ujian. Untuk mensolif, untuk meredam ujian, banyakilah baca-baca zikir Allah, baca Quran. Ini rantai ini Samsi Sulus yang paling terpendek. Paling pendek, kalau apa 5 menit selesai. Tapi pahalanya besar. Luar biasa. Kalau ibu-ibu lagi berhalangan, baca salawatnya aja. Itu salawat doa, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malam ini saya mengupas tentang bagaimana majelis-majelis ta'lim, majelis zikir, faedahnya. Lalu orang-orang yang meremehkan syariat-syariat Allah, jangan dianggap, oh ini orang kok enak, gak sholat. Ini orang enak, gak puasa, tapi kaya. Jangan salah, itu tipuan. Ada orang dikasih kaya, itu ujian. Dikasih harta, ujian. Dikasih miskin, ujian. Allah Maha tahu jutaannya. Ini orang kaya, kaya, kaya. Bisa pegang amanatnya Allah atau enggak? Kalau enggak, kejahatan dia. Haknya Allah, haknya jiran, haknya istri, haknya anak, dan lain-lain sebagainya daripada harta itu. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa umli lahum inna kaidi matin. Orang-orang semacam ini terus dikasih sama Allah. Makanya kalau lihat orang kafir, lihat orang kafir, subhanallah. Kamu yang itu. Wahai Ibrahim, assalamualaikum, masya Allah. Saya takutnya mau masuk nanti. Ya, orang kafir kan kita lihat, nggak ada yang miskin, sedikit yang miskin, betul? Itu nanti terus dikasih setahu, terus dikasih. Kehidupan dunia sebentar, begitu mati sudah finish. Adabnya abadi. Tadi dia masuk, ruhnya diikat oleh malaikat dengan rantai emas. Kok jasadnya udah bakal jadi tanah? Itu orang mati itu, ruhnya dia lepas antara jasad sama ruh. Ruh ini yang menjadi persoalan. Jasadnya ditanam, ruh ini ditempatkan oleh Allah. Bagaimana amal ibadahnya? Kalau orang kafir sijil, alam arwah disebut sijil. Kalau orang umat Muhammad illiyin. Illiyin ini ada juga berapa tingkatan. Sijil juga ada berapa tingkatan, tergantung dari perbuatannya. Kalau sijil ini sudah, na'udzubillah, sudah kafir. Itu enggak ada ketenangan. Teriakan, teriakan, cerita, na'udzubillah,
Alhamdulillah. Ya. Kalau muslimin itu illiyin. Illiyin itu dari 1 sampai ke 7. Nah, ini di sini. Makanya orang-orang Islam ini kalau masuk ke dalam kubur supaya berulul salam mendoakan ahli kubur. Kirimkan Fatihah atau surat Al-Qur'an kepada ahli kubur, membantu orang kubur. Lalu apa Allah SWT mengatakan dalam Al-Qur'an? Rabbana ighfir lana, mintalah ampunan kepada-Ku. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami, yang saat ini mereka ada di alam kubur. Ini perlu bantuan, bukan bantuan apel anggur, enggak. Bantuan doa. Ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kami enggak ada benci kepada mereka, kami enggak ada yang macam-macam kepada mereka. Mereka adalah satu akidah dengan kami. Mendoakan. Nah, ini yang tingkatan bawah bisa naik ke atas nanti. Kenapa? Doa orang yang hidup. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, laulal ahya halakatil maut. Kalau bukan karena yang hidup, banyak kesengsaraan-kesengsaraan di alam kubur. Tetapi kalau kita insyaallah benar, jalan kita benar, insyaallah selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita minta kepada Al Habib Agil Qasidah sedikit. Ayyubib. Ya. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله
mohon ampun astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami sucikanlah diri kami sebelum terpanggil kepada-Mu ya Allah sebelum kembali kepada-Mu ya Allah ya Allah ya Rabb astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya kami sebelum terbungkus dengan kain kafan sebelum terbungkus dengan kain putih ya Allah ya Rab mohon taubat astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya amin ya Allah ya Rabbi Tuhan hambamu yang daif hambamu yang naif ya Allah ya Rabbi hadir hadir di mana tempatmu yang mulia ini hadir hadir di mana tempatmu yang suci ini ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb menghadirkan hati kami ya Allah menghadirkan hati kami ya Allah untuk bertakarup kepada-Mu ya Allah ya Allah ya Rabb ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah ampunilah diri kami ya Allah ya Allah ampunilah ya Allah keluarga kami ampunilah ya Allah anak cucu-cucu kami ya Allah ya Allah ampunilah kakek nenek kami ampunilah saudara-saudari kami ampunilah ya Allah khususnya ya Allah kedua orang tua kami walidain yang memelihara kami yang memelihara kami yang membesarkan kami ya Allah yang memberi makan yang memberi minum yang menyusui kami ya Allah ya Rabb ya Allah selama di dalam perut ibu ya Allah di dalam kandungan ibu ya Allah kami telah berbuat dosa ya Allah menendang perut ibu ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb betapa besar dosa kami ini ya Allah ya Rabb ampunilah dosa-dosa kami ya Allah setelah kami dilahirkan dari kandungan ibu ya Allah kemudian kami disusui diberikan pakaian ya Allah diberikan makan oleh ibu kami wahai ibu betapa besar jasamu wahai ibu ya Allah ya Rabb ibu kami ummi abu ya Allah dan bapa kami ya Allah ya Rabb kedua orang tua kami ya Allah baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami ya Allah ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah tempatkanlah tempat yang layak di sisimu ya Allah masukkanlah ke dalam surgamu ya Allah dengan rahmatmu tanpa hisab pihak di Muhammad dengan syafaatmu ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah sucikanlah diri kami ini ya Allah ya Rabb ya Allah sucikanlah jasad kami ya Allah sebelum kami kembali kepada-Mu ya Allah pihak di Muhammad dengan syafaatmu ya Allah ya Rasulullah ya Allah ya Rabb ya Allah sebelum kami terpanggil ya Allah ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah sebagai kami hamba-Mu ya Allah umat-Mu ya Rasulullah
Setiap waktu, setiap saat kami berbuat mukhalafa kesalahan kepadamu, ya Allah. Al-insanu khata wa nisyan, ya Allah. Manusia adalah tempat kesalahan, ya Allah. Maka di tempat yang mulia ini, ya Allah, ya Rabb, dengan keberkahan, ya Allah, para wali Allah, para habaib, khususnya ya Allah, Al-Habib Mustafa, Samsi Sumut, Al-Idrus, ya Allah, ya Rabb, diberkati, ya Allah, Al-Habaib, ya Allah, para awliya, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, selamatkanlah keluarga kami, ya Allah, ya Rabb. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mahabbah, mawaddah, rahmah. Jadikanlah anak cucu-cucu kami anak-anak yang soleh, solehah, yang taat kepada wali-wali dan kedua orang tuanya, bertakwa dan beriman kepada-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, berikanlah ilmu yang halal, pekerjaan yang halal, ya Allah, ya Rabb. Dan jauhkanlah dari segala yang haram bihaqi Muhammad dengan syafaat-Mu, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, nur-Mu, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, dengan syafaat-Mu, ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, atas kehadiran kami di tempat-Mu yang mulia ini, angkatlah semua musibah, bencana, malapetaka dari tempat ini, ya Allah, bihaqi Muhammadin dengan syafaat-Mu, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah negeri kami yang tercinta ini, negeri kami Indonesia, khususnya di kota Balikpapan, Madinatul Iman, ya Allah, ya Rabb. Jauhkanlah dari bencana musibah, ya Allah, bihaqi Muhammadin. Jadikanlah negeri kami, ya Allah, menjadi negeri, ya Allah, tenteram, jauh dari pertikaian dan perpecahan, ya Allah. Berikanlah kami ketenteraman tanpa kepayahan, berikanlah kami kecintaan tanpa pertikaian dan perpecahan, berikanlah kami kecocokan tanpa permusuhan bihaqi Muhammadin dengan syafaat-Mu, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, bukakanlah pintu hati kami, bukakanlah, ya Allah, penglihatan kami, ya Allah, langkah-langkah kami menuju ke tempat majlis ini, ya Allah, ya Rabb. Berkatilah majlis kami ini dengan syafaat-Mu, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukakanlah pintu rezeki kami, lapangkanlah rezeki kami, ya Allah. Rezeki kami yang ada di atas turunkanlah, rezeki kami yang di bumi keluarkanlah, rezeki kami yang jauh dekatkanlah, rezeki kami yang sedikit banyakkanlah bihaqi Muhammadin dengan syafaat-Mu, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, para alim ulama kami, para habaib, ya Allah, jauhkan dari fana fitnah, ya Allah, bihaqi Muhammadin dengan syafaat-Mu, ya Allah, ya Rabb. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aghfir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rahmatik ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jannim khiyar ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farj ummati sayyidina Muhammad. Allahumma anzur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi ummati sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam. La ilaha illallah mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah mabru fi kulli makan. La ilaha illallah mazkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi ihsan. ومن فتنة الشيطان يا قادم الإنسان كم لقان الإنسان لسانك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. ياك بشر بنور بسورة الفاتحة. استقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين مالك تتب مجلسنا بالسلامة. ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Ya Allah.